Hey, you, what up? Buddy 90s TV right here with Jakarta NTNT Holidays Squad! Kalau dengan kompromi, dedikasikan diri, so pintar agar dikagumi. Perawan yang sedang melucu, berlagak lugu, so tahu asal bisa buat lagu, disebut rapper yang kedagu. Lalu apa gunanya, kuku eksistensi, jika tidak berisi, tak layak macam nasi basi. Tak perlu ke Jakarta jika halus dari budak. Bila rap macam catur, mereka hanya jadi bidak. Meski sedang tinggi, pun tak melebihi pundak. Dajat hanya titipan jika serakah yang tersebut. 3, 2, 1, action. Yo, welcome back. Episode 28 kali ini gue mau nge-react satu buah lagu dari Is Project dengan judul Bingo. Is Project, you know, ini gabungan dari para rapper-rapper timur yang berkumpul dalam satu lagu judulnya Bingo, dan di sini terdengar aroma-aroma distrek. Enggak tahu nih distrek buat siapa, tapi yang jelas kayaknya nyinggung-nyinggung MC-MC zaman sekarang sih. Ya enggak tahu sih buat siapa ya. Jadi Is Project itu gabungan dari para rapper-rapper timur ya, yang beranggotakan ada Queen, D9, Ardeto, Sandestro, dan Alexander Nani. Timur ini dia disebutin dalam deskripsinya ya, lo bisa baca di sini juga. Disebutin dalam deskripsinya, Bingo adalah single kedua dari Is Project. Setelah sebelumnya mengeluarkan single Tribute for Seniman Jalanan. Dan single ini berisi sarkasme atau senioritas dalam dunia hip hop dan kesenjangan antara Indo bagian timur dan Indo bagian barat. Wow, serem habis coy. Oke, langsung aja kita login video klip dari Is Project, judulnya Bingo. Oh, ini lirik video, sorry. Check this one out. Here we go. Oke, Is Project di IE Beats. Bingo, yo. Old school nih, beatnya old school. Oke, simple ya. Cuma pakai spektrum doang ya. Oke. Ayo. Yo. Bermula si pemula, angkat senjata trisula. Ada pula umur tua berkila, ia bertula. Bila mana skena ini jadi ajang ladang. Tajam. Ingin kembali pulang atau kepindah jalur saat Ghost Rider potong kompas yang lain rapping kumur kumur. Oke, Ghost Rider man. Umur tendensi veteran, jika skill masih bisa diukur pakai meteran. Kalau berlebih tendensi veteran tunggu sampai memang tepuk tangan baru boleh elus dada. Oke, ada fobia ketinggian. Ayo. Realistis bertutur omongan jangan ketinggian. Ayo. Oh. Sering di udara sampai melupakan daratan, gila kehormatan hingga membutakan pikiran mereka masih bakal Sangestro. Dengan gelar pendahulu. Ayo, listen. Okay. Sound ini bukan zaman dulu. Okay. Penahi attitude biar sama-sama respect. Bukan bintang andalan di atas setiap project. Alasan komunitas untuk dijadikan prioritas. Fuck senioritas, yang pentingkan komoditas. Unjuk gigi, okay. Jangan gigi, belum cukup tajam pakai gigi. Lagi-lagi, umbar omong kosong bagi roti kandung tanpa ragi. Fuck job, hey. Kalau bodoh bagi-bagi. Kalau pintar jangan bikin rugi, tak patah di sini silakan pergi. Enak sih flow ya. Berkatalah seperlunya, bertingkahlah sewajarnya. Kalian tak lagi muda, tua tak jadi jaminan punya skill sudah. Muka karena kita lupa injak bumi. Gua jiwa muda tersulut pula kering jerami. Minim tuh di paha, minta buka lowongan kompromi. Dedikasikan diri sepintar agar dikagumi. Perawan yang sedang melucu berlagak lugu. So tahu kalau bisa buat lagu disebut rapper yang kedagu. Lalu apa gunanya, kuku eksistensi jika tidak berisi. Tak layak macam nasi basi. Tak perlu ke Jakarta jika halus dari budak. Bila rap macam catur mereka budak. Hanya jadi bidak. Meski sedang tinggi pun tak melebihi. Kayak lagunya Lace. Hanya titipan jika serakah yang tersendak. Oke, okay. Dengan gelas kosong yang tak berisi. Jangan paksa berilmu untuk naikkan atensi. Diri okay. Kita takkan dijinjing berat. Takkan pahamkan situ.
situasi tanpa mata jelas tak sepaham. East Brother in the house, Tenggara Papua. Tingit back, tingit back, tingit tingit back. Bingo, susun rem berlapis kami lahap macam bingo. Kami beri kongo. Kami nikmati beat beat old school 90s, boom bap, boom trap, itu begini cuy. Susun rem berlapis kami lahap macam bingo. 1.0, kami beri kongo. Produce DIY beats, respect. Oh, oke. Okay. Tepuk tangan dulu buat East Project Bingo. Pertama dari segi beat, beatnya asik, gue suka. Ini beat favorit gue. Beat 90s, beat boom bap, beat old school, itu gue suka banget. Dari segi lirik, lirikal banget. Terus benar-benar penulis. Bener-bener yang dibilang 90s atau old school. 16x4 patternnya kayak gitu. Dari setiap para personil East Project-nya sih ya, gue sih suka sih. Secara lyrical gue suka karena ini apa ya, rapi gitu, ditulisnya rapi dan bener-bener flow-nya bener-bener rapi banget sih. Kalau gue bilang ini kayaknya kalau dibilang diss track bukan diss track ya, kayak lagu peringatan sih kalau gue bilang. Karena di dalam liriknya gak nyebut-nyebut nama MC. Gak nyenggol sih ya. Cuma nyenggolnya ya metafora-metafora gitu sih. Dan tadi di bagian sound Westro tuh gue suka banget. Karena ada rhyme speednya. Asik sih. Ya kalau dibilang ini diss track, bukan diss track sih kalau gue bilang. Karena yang namanya diss track tuh membunuh dengan lirik-lirik dan kata-kata lo gitu loh. Kurang gahar sih, kurang apa ya, kurang punchline-nya kurang galak kalau dibilang ini diss track, tapi tetap shout out East Project. Okay, that's it for all, thanks for watching, don't forget to subscribe, comment, dan kalau lu pengen gua nge-react video reaction lainnya, comment di kotak komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.